Bos enggak? Sekarang kan sinergi untuk negeri, jadi menghadapi situasi nasional ya, kaitannya dengan pembangunan, kaitannya dengan pandemi, kaitannya dengan hajat juga nasional, pilkada, ya, sangat tepat bahwa kita harus bersinergi untuk semuanya. Ya, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan semua komponen masyarakat harus bersinergi untuk menyelesaikan semua persoalan dan menghadapi situasi yang ada. Saya kira itu. Kami memiliki resimen induk untuk melaksanakan pendidikan. Di sanalah program-program dari atas dilimpahkan ke Rindam dan ini terus dilaksanakan baik pendidikan umum maupun pendidikan spesialisasi. TMMD sekarang sedang berjalan. Kemudian itu bisa juga menggerakkan pembangunan di desa-desa. Ya, tentunya kita berharap setelah selesai nanti TMMD juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat karya bakti yang tentunya semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan lupa subscribe ya!